Fakta dusta. Livi Ranata tak percaya pernikahan. Ya. Betul. Bener enggak? Nih, ini beritanya nih. So sexy. Bener sih. Bener. I said it di Om Deddy punya podcast kan. Yeah. Tapi bukan berarti I gak mau nikah loh ya. I gak percaya, soalnya banyak yang selingkuh. I lihat kayak my mom's friends atau my dad, lihat dari contoh ya. Jadi karena banyak contoh jadi kamu takut gitu. Iya, cause I see my mom's friends ya. Mereka tuh banyak yang bukannya mau expose ya, om, tante. Jadi kadang mereka kayak kan nyebut nama. Jadi abis balik nih katanya, gue ketemu cewek hot banget katanya kan. Untung gue gak bawa cewek gue atau untung gue gak bawa istri gue gitu loh. Jadi terus, mereka juga gamblang menceritakan depan kamu gitu kan? Iya, mereka kadang lagi cerita terus I nguping aja gitu kan. Oh, nguping. Iya, I nguping. And my dad and my mom and dad kan juga divorce. I live most of my life with my mom gitu kan. Jadi I kayak, iya, I don't really believe in marriage. Soalnya pasti awalnya my mom and dad juga cinta banget sama each other. Tapi it ended. Tapi kamu berencana menikah dong nantinya? Iya dong, harus kan. Oke. Harus? Kayaknya harus, soalnya kalau nggak kan keluarga besar bakal nanya-nanya gitu kan. Tapi kalau bisa nikahnya ya belakangan dulu, soalnya ntar banyak yang minta angpau kan ya. Jadi itu kayak tadi aku pikir dia akan jawab lo nikahnya nanti-nanti dulu. Dennis mencari orang yang lebih pas. Kepada strategis ya. Strategis. Walaupun ya, sebenarnya mungkin udah ada orang yang pas, tapi nanti dulu ya, nanti dulu. Gua nggak mau cepet-cepet mintain ampau gitu. Sebenarnya ini tuh enak, zaman-zaman covid tuh enak, soalnya nggak banyak satpam-satpam dan manusia datang buat minta ampau gitu loh. Oh. Tapi I kan nggak nikah kan, jadi nggak apa-apa sih. Oke. Okay. Nggak bisa kasih ampau soalnya. Baru 20 tahun nikah ya, aneh banget loh kamu. Ya Mbak I umur 19 udah nikah. Oh, iya. Tapi kamu kalau punya anak katanya anakmu kamu titipin orang. Ya ada suster kan? Oh iya. Gitu. Oh, oke. Okay. Ya kan kamu yang jagain, Ope. Ihi. Ini suster ai. Ihinya kenapa bahagia, Ope? Enggak segitu. Ih, harusnya kan kalau enggak mau gitu tuh, ya. Ih, gitu. Ini ihi. Kaget sih, agak kaget aku. Kaget. Enggak usah kaget-kaget. Kadang-kadang kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Iya, benar. Marcel sama Celine, itu beneran enggak sih? Enggak tahu beneran enggak sih? Hah? Gimika. Gimik kan baru diekspos katanya gara-gara. Iya betul gimik, tapi itu beneran baper. Oh emang iya? Iya. Oh iya. Enggak tahu. Sotoy aja. Sotoy aja. Biar seru gitu. Tapi meyakinkan lo tadi, meyakinkan banget. Meyakinkan. Gitu. Seperti kamu juga meyakinkan sekali. Wih, bisa aja nih Kak Luna. Asik. Kalau Nope, kamu kepikiran mau nikah enggak nanti? Saya. Saya itu takut, Kak, karena ini banyak sekali apa ya godaan-godaan, apalagi entertain, wah kacau entertain ya. Kacau ya? Kacau. Saya itu nganu banyak godaan itu, takut misal udah nikah terus kegoda cewek lain terus selingkuh, takut saya. Kamunya yang selingkuh? Iya, takut saya. Enggak apa-apa kalau selingkuh ntar paling trending di Twitter. Kena mental aku diserang netizen. No, miskin selingkuh. Kena mental aku nanti.